guys, bertemu lagi bersama saya Gung Ananda Kusuma. Kali ini saya akan membahas mengenai disc brake mesin yang barusan saya beli dari seller yang berisi original Thailand mesinnya. Ini baru datang barangnya. Mari kita akan unboxing dulu ya. Yang pertama kita buka aja langsung barang. Kita lihat barangnya kayak gimana. Ini masih baru ya. Sekarang kita cek. Ternyata ada. Wow, bautnya lepas. Ternyata ada dapat langsung dapat baut. Baut lagi. Kita bautnya langsung kita tinggal pakai. Nah, ini dia. Ini dia disc brake Nissin yang saya baru beli. Bisa kalian lihat di sini ukurannya 220 ya. Di sini kan ada tambahan mounting merah. Ini disknya. Ya. Sekarang kita cek lagi, atau mungkin ada pangkon atau bracketnya. Nah, ini dia pangkon atau bracketnya. Dapat dari PSM. Ya, mungkin ini pas sih kayaknya untuk Vario 125 atau 150 ke bracket aslinya mungkin. Ya, kalau kita nanti bisa dilihat ya, kalau udah ada hasilnya saya akan langsung masukin. Nah, untuk yang tadi bautnya kan ada 4 nih. Mungkin baut ini nanti bakal nyambung ke velgnya. Ya, taruh di sini. Bautnya ada 4. Mungkin saya bakal atau langsung kasih tahu untuk fotonya. Mungkin segitu dulu ya review dari disc brake Nissin yang saya punya ini. Jika kalian suka bisa kalian like video ini. Jangan lupa share dan subscribe. Bye.